Halo teman-teman, jumpa lagi di Kamar Vian Channel. Liburan weekend seru kali ini kita akan mengajak teman-teman ke Pantai Ancol. Tetapi kali ini kita tidak akan bermain-main di sekitar pantainya, melainkan kita akan mengajak teman-teman berkeliling di Taman Eco Park yang berada di dalam kawasan Pantai Ancol. Tepatnya di Jalan Lodan Timur nomor 7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Oke teman-teman, kita sudah sampai di depan pintu masuk Taman Eco Park Ancol. Nah, untuk masuk ke dalam Taman Eco Park Ancol, teman-teman tidak perlu membeli tiket masuknya, alias taman ini gratis untuk dikunjungi. Akan tetapi, jika teman-teman ingin masuk ke Fauna Land yang berada di dalam Taman Eco Park Ancol, teman-teman harus membeli tiket masuknya seharga Rp80.000 per orangnya. Harga tiket tersebut belum termasuk tiket masuk ke kawasan wisata Pantai Ancol, teman-teman. Di Taman Eco Park Ancol sendiri, teman-teman bisa jalan santai, jogging, dan bersepeda mengelilingi Taman Eco Park di lintasan yang tersedia. Panjang lintasannya sendiri kira-kira sejauh 2 km. Di sini juga tersedia tempat penyewaan sepeda goes, sepeda listrik, hingga buggy golf cart. Seperti kali ini, kita mutusin untuk menyewa sepeda listrik dan buggy golf cart untuk dapat mengelilingi Taman Eco Park Ancol ini, karena bisa menghemat waktu dan tenaga untuk dapat mengelilingi Taman Eco Park Ancol ini secara keseluruhan. Untuk harga sewa sepeda sendiri sekitar Rp25.000 sampai Rp65.000 tergantung jenis sepedanya selama 1 jam. Sedangkan untuk buggy golf cart sebesar Rp170.000 untuk 1 jam. Khusus untuk buggy golf cart, teman-teman juga wajib menunjukkan SIM A dan tidak boleh dikendari oleh anak-anak. Oh ya, buggy golf cart ini muat untuk maksimal 3 orang dewasa. Dan karena rombongan kami banyak, maka kami putuskan untuk menyewa 2 sepeda listrik dan 2 buggy golf cart. Sepertinya di Taman Eco Park Ancol ini tidak seramai dulu sebelum masa pandemi Corona, karena terlihat banyak wahana permainan yang masih tutup, seperti wahana permainan flying fox, panahan, perahu bebek, dan mancing ikan di danau. Kios-kios penjual makanan juga masih banyak yang tutup. Sungguh sayang sekali jika melihat kondisi saat ini. Mudah-mudahan Taman Eco Park Ancol ini bisa bangkit kembali dan seramai dulu sebelum masa pandemi Corona. Buat teman-teman yang suka olahraga, khususnya jalan santai, lari atau jogging, dan bersepeda, Taman Eco Park Ancol ini sangat cocok untuk dikunjungi, karena sepanjang lintasan dipenuhi oleh rindangnya pohon-pohon yang membuat suasana sejuk dan asri. Taman Eco Park Ancol buka setiap harinya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oke teman-teman, ternyata di sebelah area Taman Eco Park Ancol ini seperti ada acara musik. Jadi ada beberapa area yang ditutup oleh panitia penyelenggara, sehingga kita tidak bisa mengelilingi keseluruhan Taman Eco Park Ancol ini. Oke, langsung aja kita lanjut untuk berkeliling di Taman Eco Park Ancol ini. Kawasan wisata Eco Park Ancol memiliki luas kurang lebih 34 hektar
yang memiliki jogging track sepanjang 2 km mengelilingi area Ecopark Ancol. Selain itu, juga terdapat 4 tempat yang memiliki tema berbeda-beda, yaitu Eco Nature, Eco Art, Eco Care, dan Eco Energy. Untuk Eco Nature sendiri, menyediakan berbagai wisata edukasi yang berfokus pada jenis-jenis tumbuhan dan juga hewan. Lalu, ada Eco Art yang akan memberikan Anda momen yang tak terlupakan dengan tersedianya berbagai jenis pertunjukan dan pameran seni. Kemudian, Eco Care adalah tempat yang tepat jika Anda ingin mengajak keluarga untuk merasakan berbagai program wisata edukasi yang disediakan oleh pengelola Eco Park Ancol ini. Terakhir, ada Eco Energy, yaitu tempat yang tepat jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan energi dan juga energi terbarukan. Namun, untuk saat ini, keempat tempat wisata tersebut belum dapat beroperasi secara maksimal setelah terdampak masa pandemi Corona 2 tahun terakhir. Selanjutnya, untuk fasilitas yang ada di dalam Taman Eco Park Ancol ini juga sangat lengkap, dari mulai toilet, musala, area parkir yang luas, tempat istirahat, ruang makan, dan juga penginapan. Akan tetapi, saat ini ada beberapa fasilitas yang kondisinya sangat tidak terawat dan masih dalam keadaan tertutup. Seperti terlihat saat ini, Taman Eco Park Ancol masih sepi dari pengunjung dan beberapa tempat masih dalam keadaan tutup atau belum beroperasi sama sekali. Thank you.
Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di titik awal kita berangkat. Dan karena kita sudah lelah mengelilingi Taman Eco Park Ancol ini, saatnya untuk kita kembali pulang. Karena besok masing-masing dari kita sudah melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Sampai jumpa di liburan weekend seru berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe channel ini. Terima kasih.